Hai, Assalamualaikum. Saya Min Haji Muda, selaku mantan Kelab Teater Kerabat Kebudayaan UiTM Dungun. Okey, so sekarang ini saya bersama tim Datuk Seri Mahathir bin Zaid dalam bidang financial. So kepada anda di luar sana yang ingin mencari saya, okey bolehlah terus hubungi saya di 0179782004. Alright, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haris Hakim bin Abdul Rahim atau lebih dikenali dengan panggilan Pok Teh. Saya adalah bekas drama salah satu band di Kerabat Kebudayaan iaitu band Melodika. Sekarang alhamdulillah saya mempunyai sebuah syarikat perabot, perabot kayu pine di Kota Baru, Kelantan. Untuk adik-adik semua, saya sarankan untuk sertai Kelab Kebudayaan di UiTM kerana tak rugi kita join kelab ni. Macam kita orang pun, kita orang akan berkumpul balik dekat sini setelah 10 tahun. So itu saja pesanan saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Saya Fatih Nazara, alumni UiTM. Alhamdulillah sekarang ini bekerja dengan salah satu penerbangan antarabangsa, Emirates Airline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sarif, merupakan alumni Kerabat Kebudayaan. Saya aktif dalam kumpulan kugiran band dan saya bermain bassis. Saya sekarang bertugas sebagai komandan penjara di Sepang. Untuk adik-adik yang saya kasihi, aktiflah anda sewaktu di kampus kerana ia sangat membantu sewaktu kita ingin menceburi bidang pekerjaan. Saya harap dengan pendedahan sepanjang kita berada di kampus akan memberikan banyak manfaat kepada adik-adik. Saya juga mendoakan agar adik-adik berjaya dalam pelajaran dan akan juga berjaya dalam bidang kerjaya yang akan diceburi nanti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yaya. Saya bekas pemain gamelan Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. Sekarang saya bekerja sebagai Business Application Support Engineer di sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur. Hai, saya Zofis, alumni Teater Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. Alhamdulillah, so dah lepas 10 tahun kot saya tinggalkan. So sekarang saya bekerja sebagai seorang pensyarah di Institut Kemahiran Tinggi dalam Terengganu ni juga. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Nini, merupakan alumni Teater Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. Alhamdulillah sekarang saya mempunyai sebuah restoran di Kelantan, Nasi Kukus Tok Ma. So siapa-siapa yang datang Kelantan boleh singgah kedai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul. Saya merupakan alumni Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. Alhamdulillah sekarang saya berkejaya sebagai seorang pensyarah di Institut Kemahiran Tinggi di Terengganu. Assalamualaikum. Hai, saya Ika Syahira binti Zakifri. Saya alumni dari Kerabat Kebudayaan Teater. Sekarang ni saya seorang usahawan. Saya menjual tupperware. Nak beli tupperware, carilah saya. Hai, saya Rais, bekas penari. Sekarang bekerja sebagai Quality Assurance Specialist. Hai, Assalamualaikum. Saya Firdaus Masri atau boleh panggil Chip. Saya adalah alumni Kerabat Kebudayaan UiTM Dungun tahun 2008 hingga 2011. Saya di bahagian Club Combo. Saya sekarang sedang mengusahakan syarikat kereta sewa di Seremban 2 dan juga aktif busking di sekitar Seremban dan berdekatan. Assalamualaikum. Saya Nurul Azwan bin Mahathir atau lebih dikenali sebagai Kuntum. Saya daripada alumni Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu dan alhamdulillah sekarang ni saya bekerja sebagai penjawat awam di Johor Bahru. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Izzat Izzaruddin bin Muhammad Amdi, alumni Kerabat Kebudayaan UiTM Nungun. Saya seorang businessman. Saya seorang bekas penari lah di kelab kebudayaan UiTM Nungun. Tapi bukan setakat menari sajalah, pelbagai-bagai bidang dalam unit kebudayaan tu semua saya tapau, saya ceburi lah orang cakap kan. So saranan saya untuk pelajar-pelajar baru UiTM Nungun, join lah unit kebudayaan ni sebagai satu platform untuk anda mencurahkan segala apa bakat anda yang ada untuk di orang cakap diketengahkan ke hadapan lah. Jadikanlah ia sebagai minat, sukarela, ikhlas daripada hati. Sebab daripada hati ni dia akan membawa satu yang lebih bermakna untuk masa akan datang. Assalamualaikum. Saya Miss Ain daripada unit kebudayaan bahagian Rewal Plaza UiTM Cawangan Terengganu. So seperti yang semua pelajar-pelajar melihat daripada awal tadi, kebudayaan daripada para alumni join Kerabat Kebudayaan, tak semestinya kamu menjadi seorang penari, pelakon, pemuzik atau penyanyi. Ianya adalah untuk naikkan confidence level kamu dan mendapat experience. So tidak menjadi artis ya. Jadi jangan takut-takut, jangan risau untuk join Kerabat Kebudayaan. Katanya seperti yang kamu dah lihat, semua alumni berjaya di bidang masing-masing. So jangan takutlah, mainlah join Kerabat Kebudayaan UiTM Cawangan Terengganu.